udah gak pernah panggil bikin ni. Kak, buka kena cuti raya cepat. Kau nak cuti bila? Aku nak cuti. Bila ni, bila kan tak bosan belum? Kau nak cuti bila? Cakap je lah. Kau tak adalah kita ni cuti sama-sama, bos marah. Ah, lambat. Korang pergi mana? Makan lah dulu. Dah tahu ada meeting kan? Mana bos? Meeting apa ni hari ni? Mana aku tahu bos kau tu? Mana bos aku lambat? Selamat pagi semua. Selamat pagi. Okey, hari ni saya buat urgent meeting sebab keadaan company kita sangat kritikal. Sale drop sampai 90%. Macam mana boleh jadi macam tu? Okey, sekarang kau ada jawapan untuk semua tu? Okey, sekarang saya nak awak semua fikir idea baru untuk marketing supaya sale kita increase. Bos, sekejap. Saya nak tanya. Bos ada idea tak untuk tingkatkan lagi kita punya company? Dan bos? Itu pun saya nak fikir ke? Awak semua fikir sendiri. Saya bos. Jadi saya nak semua benda ni siap hari ni juga. Apa yang kau dah buat sendiri? Asal kau punya bidang pasal kita orang ni? Kau buat apa? Buat kerja macam biasa je kan? Aduh, Kak, tengoklah. Baik, Kak, tak ada jawapan ke? Masalah aku tak tahu nak cakap apa. Dah bos marah, buatlah marketing baru. Kan dia nak marketing baru. Dah, sekarang. Okey, kita bincang. Tulis-tulis. Okay. Contoh buku buat apa? Baby boss. Boss baby. Oh, boss baby. Yes, baby sim tu. Handsome kan dia. Jadi boss baby. Malam ni saya pergi jalan lah. Hi, morning semua. Hi. Hey, dah breakfast tu semua? Dah. Sihat je. Lagi besar lah sekarang. Sihat kot. Okay. Meeting pagi ni. Kena nak pergi. Selamat pagi. Selamat pagi, bos. Selamat pagi, bos. Selamat pagi, bos. Selamat pagi, bos. Okey, saya hari ni lah. Saya ada berita yang agak menceritakan sikit. So, berkenaan kita punya company. Company kita sale agak merundum sikit. Belakangan ni lah, dua kali. So, saya macam nak idea daripada kamu semua lah kalau boleh ada idea untuk meningkatkan kita punya sale. So, ada idea apa tu? Ha ha ha!